Saya akan mengupdate tentang kegiatan penyidikan terhadap acara ketika dari putrinya MRS yang di Petamburan. Kemarin sudah saya sampaikan ada 10 ya, sudah berapa? 10 yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ada dua kemarin yang tidak bisa hadir, yaitu saudara MRS sendiri, kemudian dengan menantunya, inisialnya adalah HA, yang tidak bisa memenuhi panggilan, yang kemarin sore pengacaranya sudah menghadiri untuk menyampaikan bahwa kedua, baik Pak MRS dengan HA ini tidak bisa hadir dikarenakan sesuatu hal. Tetapi dalam aturan perundang-undangan kita ketahui adanya alasan patut dan wajar yang harus kita terima. Kalau memang dinyatakan sakit harus ada surat dokter yang memang harus bisa disampaikan ke kita atau bisa dipertanggungjawabkan oleh dokternya sakitnya sakit apa. Ya. Tetapi setelah diteliti bahwa memang belum kepatutan dan wajar ini belum ada, sehingga kita melayangkan kembali. Siang ini kita melayangkan kembali surat panggilan yang kedua kepada saudara MRS dan juga HA yang kita jadwalkan untuk bisa hadir hari Senin. Penyidik masih ada di kediaman saudara MRS di Petamburan karena sesuai dengan alamat KTP dari saudara MRS sendiri yang ada di Petamburan. Ini yang sementara sedang coba untuk menemui saudara MRS di Petamburan untuk memberikan surat panggilan kedua, yang dengan harapan hari Senin nanti kedua orang MRS maupun HA ini akan bisa hadir. Itu harapan kami, mudah-mudahan ini bisa terlaksana.